baru saja selesai melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi lilin pelabang 2023. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dari mulai tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan nanti tanggal 2 Januari 2024. Personil yang dilibatkan sejumlah 534 yang tersebar di seluruh jajaran Polda Kalimantan Tengah, yang mana sasaran daripada kegiatan ini adalah salah satunya melaksanakan pengamanan di tempat-tempat ibadah, objek-objek vital maupun tempat wisata yang sudah kita datakan kurang lebih ada sekitar 833 titik. Yang mana kita akan melaksanakan kegiatan ini juga menyebarkan beberapa pos pengamanan, yaitu ada 35 pos pengamanan dan 24 titik pos pelayanan. Kemudian ada beberapa titik-titik rawan laka, rawan macet, dan rawan bencana. Nah, ini diharapkan pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dan lancar, dan harapan kami, pesan kami kepada masyarakat agar dalam melaksanakan kegiatan ataupun perayaan Natal dan Tahun Baru agar dilengkapi surat-suratnya, melaksanakan atau mematuhi peraturan lalu lintas, ya, dilengkapi dengan kelengkapan kendaraannya dan dapat melaksanakan kegiatan ini, harapannya berjalannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.